Warahmatullahi wabarakatuh, with me is Momo. Teman-teman, video kali ini aku tuh pengen jawab pertanyaan buat teman-teman tentang trainer alignment atau terapi gigi. Jadi videoku ini banyak banget yang cari dan banyak banget yang WhatsApp dan banyak yang komen tentang terapi gigi ini, dan aku bakal jawab pertanyaan itu lewat video ini. Dan aku minta maaf gak bisa balas satu persatu chat kalian teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini menjawab semua pertanyaan teman-teman semua ya. Pertanyaan yang sering dipertanyakan, Kak, gimana pas ngebedainnya asli sama palsu, ori apa enggaknya? Kalau kalian sebenarnya, kalau kalian cerdas, kalian bisa ngebedain asli apa enggaknya. Emang di sini ada dua. Biasanya kalau di Indonesia ini warnanya biru teman-teman. Ngebedainnya secara kasat mata, kalau ini emang sulit ngebedainnya. Tapi kalau ini, biasanya di Indo itu pakainya yang ini, bukan yang ini. Terus yang ini itu biasanya biru kan, bagian giginya ini tuh ada warna kuning. Mungkin di sini nggak kelihatan ya teman-teman. Di sini tuh ada warna kuningnya lah. Kalau ada warna kuningnya di sini berarti itu yang asli. Kalau nggak ada warna kuningnya itu nggak asli. Berhubung ini tuh aku belinya 1 tahun yang lalu, mungkin warna kuningnya udah hilang teman-teman. Jadi nggak, di kamera juga nggak kelihatan. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya kan? Karena itu bedainnya pertama orinya itu di sini kuning kayak gitu. Terus yang kedua untuk membedain ori apa enggaknya, kalian bisa lihat kalau ori itu di belakangnya itu stiker. Ini stikernya udah tak rusak. Kalau yang palsu dalamnya biasanya itu dia bungkusan plastik. Bungkusan plastik, aku ngomong lagi ya, ini bungkusan plastik. Bukan stempel. Padahal yang asli itu stempelan, bukan bungkusan plastik ya teman-teman. Yang bungkusan plastik itu yang enggak ori. Tapi yang stempel ini ada stiker ini yang namanya, yang bisa dibilang ori ya. Terus yang ketiga yang kalian bisa ngebedainnya ori apa enggaknya, kalau yang ori itu elastis, bukan kaku. Kalau yang palsu itu kaku dan keras. Jadi buat teman-teman, jangan terhimbau untuk harga murah. Dan setelah aku kemarin bikin video itu banyak banget yang chat aku dan bilang, Kak, aku udah beli harganya 35 di Shopee, di apa, di Bukalapak, di... Setelah nonton video kakak, ternyata punya aku tuh palsu, Kak. Punya aku tuh kaku banget. Ternyata punya aku palsu, punya kakak padahal elastis, ya kan. Jadi buat teman-teman yang pengen tak orderin di teman aku, itu biasanya, dan itu 100% ori. Dan 100% ori, kalian bisa WhatsApp di aku, Momo. Itu bener-bener 100% ori, dan udah banyak teman-teman yang minta aku orderin ke teman aku, dan alhamdulillahnya semuanya ori. Ada banyak, Kak, cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya biasanya kalian sulitnya apa? Ini kan sama-sama Vima, jadi kalian nggak bisa, Kak, cara pemakaiannya gimana sih, Kak? Ya, ini kan V ya teman, ini kan V-nya lebih dalam, ini kan sedikit ya kan. Jadi yang sedikit ini tuh taruh bawah, yang dalam ini taruh atas. Jadi jangan kebalik ya, kalau kebalik itu nggak bisa. Jadi atau kalian bisa lihat, ini yang lebar taruh atas, yang sedikit nggak lebar ini taruh bawah. Jadi ini taruh atas, yang ini sedikit ini taruh bawah, kayak gitu. Terus pertanyaan lagi, Kak, ini berapa lama untuk dapatkan hasil? Kalau aku jawab, untuk nahan baunya itu biasanya 2 minggu. Kalau kalian untuk dapat hasilnya itu kira-kira 1 bulan teman-teman. Kalian lihat nggak punya aku? Lihat nggak sih? Ini itu benar-benar kejadian. Lihat, aku kalau tidur kan bunyinya kret-kret. Jadi ini tuh ada bekas gigi aku gigit kalau aku malam, biar aku nggak timbul suara. Jadi ini tuh benar-benar bekerja. Lihat nggak sih? Ininya tuh rusak, beda. Ini kan nggak, ini rusak. Jadi aku tiap malam kalau aku gigit tidurnya kan kret-kret. Jadi ini tuh gigih aku buat giginya nggak maju, terus nggak nyembur suara kaget lah. Ini gak ada. Dua-duanya tuh aku ada. Jadi kenapa bagian sini yang kayak gini? Karena emang gigi aku tuh bagian sini yang sering bergesekan. Ini gak ada ya kan? Ini benar-benar bekerja. Coba lihat punya kalian, ada yang kayak gini nggak? Kalau kayak gini berarti giginya kalian kayak gigi aku kayak gitu. Terus yang kedua, after before-nya, Kak, aku maaf teman-teman, aku nggak ada foto before-nya. Before-nya aku bisa kasih tahu, aku tuh giginya yang sini maju, satu aja itu keluar kayak, maaf ya, apa bilang, cepat ya, cepat keluar. Dan
nggak bisa sama. Dan alhamdulillah setelah pakai ini dan itu sama ya kan, udah mulai rata dan udah mulai nggak kayak cepat dulu satu ke depan kayak gitu. Terus berapa bulan sih kak untuk ganti ini? Aku saraninnya itu 8 bulan sekali ganti teman-teman, jangan ibaratnya kak aku nggak ganti nggak apa-apa, itu terserah kalian. Kalau biasanya satu itu 8 bulan kalian udah dapat hasil, cuma aku saranin biar kaki kalian itu nggak cepat lagi atau nggak maju lagi, aku tetap kalian beli, tapi kalian pemakaiannya itu cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali, jadi nggak mesti, buat jaga-jaga biar gigi kalian tuh nggak maju lagi kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kalau emang gigi kalian udah rata. Terus pertanyaan lagi apa ya, kira-kira ini itu berbahaya nggak sih kak? Jadi kalau aku bilang sih selama ini aku nggak ada apa-apa ya alhamdulillahnya teman-teman, dan ini tuh karena punya aku ori, jadi mungkin resiko untuk dapat bahaya itu sedikit. Jadi buat teman-teman yang nggak ori, yang kerasa keras banget, aku justru takut gigi kalian itu malah justru, maaf ya ada yang komen kata gigi bawahnya itu maju ya, apa itu emang karena kalian pakai itu nggak ori ya, jadi gigi kalian susunannya tuh nggak sesuai, harusnya dia tuh menyesuaikan gigi kamu. Kalau kalian punya kalian kaku, otomatisnya gigi kamu nyesuaikan bentuk dia kayak gitu takutnya. Jadi kalau teman-teman takut nggak ori apa enggaknya, mending kalian itu apa, tak bantuin order di teman aku, dan itu dia jaminan 50% uang kembali. Daripada kalian beli yang nggak ori dan itu bener-bener kaku nggak elastis, kan kasihan ya gigi kalian, jadi bentuknya tuh nggak sesuai kayak gitu teman-teman. Dan terakhir itu apa ya yang sering tanyain, kalau ini itu cara perawatannya gimana kak? Perawatannya seperti biasa, pakai air hangat kalian cuci ya, pakai sabun cuci, habis itu kalian bilas pakai air minum, udah kayak gitu doang. Jadi ini aku mau order lagi satu lagi, aku udah punya 2. Kalau di Hong Kong biasanya teman-teman, kalau di Hong Kong itu biasanya semuanya ori ya kan, orinya kalian itu giginya nggak kaku. Kalau di Indonesia itu yang biasanya mereka tertipu harga murah dan itu nggak ori, orinya itu di sininya itu kaku dan bentuknya dalamnya itu plastik ya teman-teman, nggak stempel. Kalau yang asli itu stempel kayak gini. Sekian video dari Momo, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku Momo, thanks for watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.